Warga Amerika mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menuntut agar Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan kota-kota saudara Rusia. Dikutip Newsroom, pengguna Twitter menyebut pemimpin Ukraina itu sebagai badut dan membandingkannya dengan Hitler setelah The New York Times memposting sebuah postingan dengan pidatonya secara online. Beberapa pengguna Twitter percaya bahwa Zelensky memiliki terlalu banyak permintaan untuk ditunjukkan. Amerika ingin bahwa Washington memberi Kiev dukungan militer dan keuangan dengan jumlah 55 miliar dolar Amerika Serikat. Di Facebook, kegiatan dilarang di Federasi Rusia. Ultimatum Zelensky juga dikritik. Sebelumnya, pembaca Le Figaro mengkritik Zelensky atas kejahatan terhadap penduduk Donbas. Mereka menuntut hukuman seumur hidup untuk pemimpin Ukraina karena mereka menemukan dia bersalah atas kematian wanita dan anak-anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!